sehat selalu ya. Dimanapun teman-teman berada, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang baik. Oke, hari ini saya akan memasak salah satu menu yang paling favorit ya, yaitu saya akan membuat nasi jeruk ya. Untuk menu pendampingnya saya akan membuat ayam fillet sambal matah yang tentunya sangat cocok dan enak sekali. Oke, kita siapkan untuk bahan nasinya ya. Kita saya menggunakan 5 siung bawang putih, lalu kita gunakan nih kurang lebih segenggam daun jeruk. Ini telah kita cuci bersih ya. Lalu garam, kaldu jamur, dan margarin ya untuk menumisnya. Oke, cara buatnya pun mudah sekali ya. Daun jeruknya kita buang tengahnya ya, kita ambil daunnya saja, kita ambil buang tulangnya ya seperti ini nih. Lalu kita masukkan ke chopper atau blender untuk bumbu ya, chopper. Ya, lakukan sampai habis ya, dan bawang putihnya juga kita masukkan. Seperti ini ya hasilnya ya. Lalu kita cairkan margarin ya, kurang lebih 1 sendok makan. Masukkan batangan daun jeruk dan bawang putih. Oh ya teman-teman yang tidak punya chopper atau blender bumbu bisa menggunakan manual ya, bisa menggunakan pisau. Kita bumbui dengan garam kurang lebih 1 sendok teh. Lalu jamur setengah sendok teh. Oke, sudah kita bisa masukkan langsung ke nasinya ya. Masukkan ke nasi ya, ke rice cooker, nasi yang sudah matang. Ini kurang lebih nasinya 3 cup ya saya masaknya ya. Lalu kita aduk rata ya. Oke. Rata kita sisihkan dulu ya. Ya. Lalu kita ambil mangkuk ya, kita cetak nasinya. Crispy-nya. Lalu kita kasih sambal matahnya ya. Duh, ini enak banget, seger banget ya. Oke, untuk resep ayam sambal matahnya nanti saya taruh linknya di deskripsi ya, teman-teman bisa langsung klik saja ya. Oke. Oke, sudah jadi ya. Nasi daun jeruk ayam sambal mata ala Santa Cook sudah jadi. Selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.